Meningkatnya pengunjung di Taman 10 Kamurung Pudak di hari Lebaran kedua ternyata menjadi berkah tersendiri bagi salah satu penjual makanan dan minuman di kantin 10 Kamurung Pudak. Menurut salah seorang penjual, hingga libur Lebaran kedua tahun ini terjadi peningkatan pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Menurut Selamat, salah seorang pedagang di kantin Taman 10K mengungkapkan, perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah Lebaran mencapai kisaran Rp300.000 sampai dengan Rp1.000.000. Hal ini dikarenakan tingkat pengunjung ke Taman 10K Kamurung Pudak terlihat jauh berbeda di saat momen Lebaran. Pendapatannya kalau hari-hari biasa 300-400 per hari kotornya. Ini alhamdulillah Lebaran ini ya sekitar 1,5 kotornya. Bisa lebih kadang-kadang bisa 2 juta kotornya. Alhamdulillah. Hal yang sama diungkapkan Wawan, salah satu pedagang bakaran keliling. Ia memanfaatkan momentum libur Lebaran dengan berjualan di sekitar Taman 10K. Menurut Wawan, pendapatan berbeda dari hari biasanya, di mana terjadi peningkatan sekitar Rp1.000.000. Kalau normal sekitar yang namanya bakaran itu lah, sekitar 1 juta lah satu harinya. Jadi 1 juta itu sama modalnya. Jadi seumpamanya rame lagi, tambah naik lagi itu loh. Cuma hari raya ini lumayan itu loh. Meningkat berapa, Pak? Meningkat sekitar 50%-an. 50% lah. Momen libur Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi penjual makanan dan minuman di sekitar Taman 10 Kamurung Pudak untuk menambah pendapatan penjualan mereka. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.